Assalamualaikum. Hai, hari ini saya akan kongsikan tentang serial communication dalam Bika Uno. Pernah tak anda terfikir bagaimana sebenarnya komunikasi yang berlaku di antara komputer dan juga Bika Uno? Okay, jadi hari ini saya akan terangkan bagaimana komunikasi tersebut berlaku. Jom kita belajar sama-sama. Okey, pada Arduino sebenarnya ada pin transmit dan receive. Okey, ni transmit, yang ini receive. Transmit pada digital pin nombor 1, receive pada pin nombor 0. Okey, anda boleh gunakan digital pin 0 dan 1 untuk jalankan program anda sebagai input ataupun output. Tapi semasa kita upload program, pin ni akan digunakan untuk memprogramkan Maker Uno kita. Okay. Pin TX bermaksud transmit, RX bermaksud receive. Bila kita panggil atau gunakan serial function dalam Arduino programming language kita, kita akan gunakan pin 0 dan pin 1 ni untuk berkomunikasi antara komputer dengan Maker Uno kita. Jadi sebenarnya tak digalakkan untuk kita gunakan digital pin 1 dan juga 0 untuk kita letakkan input dan output, melainkan memang dah macam tak cukup sangat nak pakai, okay, baru pakai. Kalau boleh, tak digalakkan untuk pakai pin ni. Okay, anda akan perasan pin TX dengan RX ni akan menyala bila kita upload program kita. Okay, ini bermaksud kita tengah hantar ataupun kita sedang terima data daripada komputer. Okey, bila kita sambungkan Maker Uno kita dengan komputer melalui USB ini. Okey, sebenarnya kita tengah melakukan serial communication pada Maker Uno kita dengan komputer. Mungkin ada daripada anda yang tahu USB ada 4 pin. Dia ada transmit, hantar, receive, terima, ground dan juga power pin. Okey, ni ada 4 pin, sama juga pada Maker Uno. Maker Uno pun ada 4 pin juga. Okey, sebenarnya bagaimana komputer dan juga Arduino berkomunikasi? Okey, daripada Arduino, contohlah Arduino nak hantar data kepada komputer, dia akan menghantar melalui TX, okey, transmit, hantar, dan komputer akan receive melalui RX komputer. Okey, kalau komputer pula nak hantar pada Arduino, komputer akan transmit melalui TX dan lepas tu akan diterima oleh RX Arduino. Okey, kita akan teruskan ke programming untuk lebih faham. Okey, sekarang ni kita nak tengok bagaimana komputer berkomunikasi dengan Maker Uno kita. Okey, mula sekali buka Arduino IDE kita. Okey, untuk kali ni kita guna satu LED je. LED sama dengan 7. Okey, lepas tu kita ada satu data daripada komputer. So kita initialize data, kita letak kosong dulu. Okey, sekarang ni untuk voice setup, kita nak setkan LED sebagai output, pin mode, LED, output. Okay. Untuk serial communication berlaku, kita kena tulis serial dot begin 9600. Okey. Serial.begin ni sebenarnya untuk mulakan komunikasi antara Arduino dengan komputer. Ini membolehkan kita untuk berkomunikasi menggunakan serial. Okey, 9600 tu pula adalah baud rate bit per second. Senang cakap dia macam communication speed untuk berkomunikasi antara Maker Uno dan juga komputer. Okey, dah habis kita tulis dalam board setup. Sekarang ni kita nak programkan pula. Okey, sekarang ni kita nak programkan pula dalam void loop. Okey, kita guna if serial dot available. Okey, then 0. Okay, curly bracket, enter. Okay, serial.available ni untuk check ada
ada tak apa-apa data yang datang daripada komputer. Okey, kalau ada data, dia akan bagi tahu, tapi berdasarkan program kita jugalah. Okey, dia akan check dia. So kalau dah check, sekarang ni kita nak read data tu pula macam mana? Okey, jadi kita kena tulis data sama dengan serial.read. Okey. Jadi bila dia check ada, dia akan suruh serial.read ni untuk baca data tersebut. Okey. So sekarang ni kita nak buat apa dengan data tu? Okey, kita nak kalau kita masukkan satu daripada komputer, LED nombor 7 kita menyala. Bila kita masukkan kosong, LED nombor 7 kita akan padam. So kita tulis if data equal-equal 1, okay, curly bracket, okay, digital write LED height semicolon. Okay, ni untuk kalau kita masukkan satu. Kalau kita nak padam, kita masukkan kosong, kita tulis else if data equal-equal 0 to curly bracket enter digital write LED comma low. Okay, jadi sekarang ni dia akan check if yang pertama ni akan check ada ke tak apa-apa yang komputer bagi pada mereka umur kita. Lepas tu bila dia check ada, okay, so dia masuk dalam ni. Okay, bila dia masuk dalam ni, dia akan baca serial.read ni, akan baca, so dia akan jadi, dia akan ambil sebagai input lah. Okay, dia akan masukkan ke dalam data. Jadi kita check kalau data yang kita masukkan tu sama dengan 1, LED kita akan menyala. Kalau data kita tu sama dengan 0, LED kita akan padam. Okay, sekarang ni kita try upload. Uploading. Tapi macam mana kita nak hantar satu dengan kosong dekat meja Uno kita? Okey. Ni nampak ni ada serial monitor, tekan dia. Okey. Pastikan dekat sini sama dengan 9600. Okey, lepas tu tekan sini, tulis 1 untuk nyalakan. Nampak? LED pin nombor 7 kita nyala. Kalau kita masukkan kosong, LED kita padam. Okey, ini adalah communication yang berlaku daripada komputer kepada Mac Uno kita. Jadi inilah yang berlaku sebenarnya apabila komputer dan Arduino berkomunikasi. Jadi saya harap anda faham, dan yang akan datang kita akan cuba pula untuk buat komunikasi antara Maker Uno dan juga komputer. Terima kasih kerana menonton.